guys. So seterusnya saya akan membuat kayu junjungan ataupun tepungan ataupun tepung itu lugah lah untuk sayur petulan pula. Petulan ini adalah sejenis sayur yang perlu memerlukan kayu junjungan yang panjang lah, besar dan luas, sebab dia akan menjala jauh. So ini antara yang saya telah buat sebelum ini, tapi belum siap lah sebab kita kurang kayu. So jom. Kak tu kapal yang taduk didit. Bipa ada din eh. Hai. Okay guys, so saya baru saja selesai membina struktur bahan kayu terlugah untuk petula saya. Petula. So ini yang saya lakukan. Pandangan dari atas. Pandangan dari atas. So petula nanti dia akan menjala naik ke sini lah. Untuk makluman korang, atas ini tulang. So atas ini saya akan letakkan mungkin daun kelapa ataupun daun sawit ataupun mana-mana daun yang sesuai lah. So petula itu nanti dia akan menjala naik kayu ini
kemudian dia akan bergerak berjalan di atas daun-daun kelapa itu nantilah. So ini tulang dia lah. So atas tu kita akan letakkan daun kelapa. InsyaAllah. Okay guys, so itu saja video untuk kali ini. Video bagaimana saya sediakan kayu tunjuk ataupun dia punya form lah. Apabila tanaman ini telah menjalar, apabila dia telah menjalar naik, insyaAllah saya akan memotong lagi lah video seterusnya. Jangan lupa subscribe and then follow saya punya video. InsyaAllah jumpa lagi di lain kali, lain hari. Bye bye. Bye bye. Bye bye.